Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Yap, saya sekarang ada di Depo, sekitaran Depo ya, Tegaluar. Di sana ada kepala komodo, teman-teman semua. Kita sambil jalan ya, kita lihat ke sana. Nah, kita jalan. Ini adalah tempat bongkar muatnya di sini ya, teman-teman semua. Untuk setiap ada lokomotif yang datang, seperti kemarin lokomotif keren ya, yang untuk pasang tiang OCS, terus Dongfeng juga, D4B juga bongkar di sini, teman-teman semua. Nah, kemarin kan saya nggak kebagian momennya tuh ya, si pengiriman train set ini ya, karena saya juga dapat kiriman dari teman-teman ya, alhamdulillah pada baik-baik. Nah, sekarang saya mau ngelihat sepintas aja sih ya, kita nggak akan langsung tertuju ke deponya ini, apa lokomotifnya ini gitu. Nah, ini dia lokomotif kepalanya ya, untuk trainset EMU. Trainset EMU ini di sini nih parkirnya ya. Kalau ke sana itu ke arah deponya, teman-teman semua. Ini Anugerah Logistrik Prestasindo Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung. Oke, kita lanjut ke sana ya. Itu kepalanya. Nah, itu yang dikirim pertama kemarin, teman-teman semua. Yang itu yang kedua tuh kepalanya ya. Nah, ada satu, jadi dikirimnya tuh bertahap ya, nggak tiap hari jalan, karena si perjalanan dari gudang PLB-nya itu dua hari ya, dari pusat logistik berikat. Nah, itulah kurang lebih singkatannya ya. Dua harian, teman-teman semua. Jadi nggak cepet ya, karena si kendaraan truknya itu berjalan sekitar 30 km per jam. Tidak begitu cepat ya. Nah, ini di sini tiang LA-nya sih udah selesai ya untuk pemasangannya. Tadi ada lokomotif OCS, dia pergi ke arah barat untuk melakukan instalasi tiang OCS ya, di area Mengger seperti ya, teman-teman semua. Nanti saya updatekan juga ke sana. Nah, jadi begitu ya, teman-teman semua. Baru ada dua train set yang tiba di Bandung, kepala dengan rangkaian badannya ya. Nah, dari informasi yang saya dapat, ada lagi yang berangkat dari PLB, udah berangkat ya, cuman kan karena jadwal operasionalnya itu Senin sampai Kamis ya, jadi tertahan di PLB-nya gitu. Nah, nanti Senin atau nanti malam mungkin ya, dini hari, nanti malam, jam Minggu malam gitu, jam 10 itu gas lagi Bandung dari Cakung ya. Mantap. Nah, nanti setelah rangkaian EMU selesai dikirim, baru rangkaian CIT yang diberangkatkan dari PLB Cakung ya, teman-teman semua. Setelah itu ya, mungkin akan sebelum G20 mungkin akan ada uji coba ya, teman-teman semua. Gitu ya. Ya, jadi demikian informasi sedikit dari saya, teman-teman semua, karena
di depo tadi kan si trainsetnya belum dikirim ke kandangnya lah atau garasinya ya, karena garasinya juga sedang proses tahap penyelesaian finishing ya teman-teman semua. Jadi masih standby di situ dan si penutupnya itu belum dibuka teman-teman semua. Jadi mungkin nanti akan di unboxing bareng-bareng. Mudah-mudahan nanti saya dapat undangan lagi dari KCIC. Amin. Oke teman-teman, makasih ya yang udah nonton video ini. Ditonton terus kelanjutan dari video ini karena saya akan lanjut di stasiun Tegaluar nih. Saya bagi menjadi beberapa video ya sampai nanti ke Menger. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.